Luna Maya, aku tak melulu marah dengan karyawannya, kadang aku kasih reward. Belakangan ini, video Luna Maya marah-marah dengan karyawannya viral di media sosial. Setelah video tersebut viral, Luna Maya akhirnya memberikan klarifikasinya terkait momen ia marah-marah dengan karyawannya. Menurut Luna Maya, ia marah lantaran ada kesalahan yang dilakukan karyawannya. Ia bahwa mengatakan kemarahan yang terjadi kepada karyawannya pasti ada sebab. Luna Maya tidak mungkin marah tanpa alasan. Lagi pula Luna Maya menilai bahwa ia hanya ingin menunjukkan yang terbaik untuk pegawainya. Baginya hal tak wajarnya jika ia marah lantaran memang ada yang harus diperbaiki. Kekasih Maxime Bouttir itu menilai jika setiap perusahaan pasti memiliki goals masing-masing untuk mencapai tujuannya. Justru ia memarahi karyawan agar perusahaannya terus berkembang. Luna Maya justru merasa khawatir jika tidak bisa menggaji karyawannya karena penjualan yang buruk. Dikatakan Luna Maya bahwa dirinya tidak melulu marah-marah dengan karyawannya. Luna Maya juga kerap memberikan hadiah kepada karyawannya jika memang hasil kerjanya memuaskan. Tidak hanya itu, Luna Maya juga menambahkan selalu berbagi dengan karyawannya. Dalam beberapa event biasanya Luna Maya juga sering mengajak karyawannya makan bersama. Ia merasa itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan di setiap perusahaan. Meski demikian, Luna Maya mengaku ungkapan marahnya itu hanya sekadar gertakan saja.